Yes, maybe in America. States. We absolutely yep. will. Keep that in mind. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini. Momen Putri Aryani bertemu dan mendapatkan pujian langsung dari Boyz II Men, grup musik asal Philadelphia, viral. Duetnya bikin merinding. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Momen Putri Aryani bertemu Boyz II Men sebenarnya sudah lama terjadi. Dipantau dari akun YouTube Boyz II Men, momen Putri Aryani bertemu grup musik asal Philadelphia itu terjadi pada tahun 2022 lalu. Dalam video yang beredar, tampak Putri Aryani mengenakan baju serba hitam. Ia kemudian dituntun seorang pria untuk menuju tempat Boyz II Men. Seorang personel Boyz II Men, Sean Stockman, menyambut hangat kedatangan Putri Aryani. "Hai," sapa Putri Aryani. "Hello, how are you? Apa kabar?" kata Sean Stockman. Dua personel Boyz II Men, Nathan Morris dan Sean Stockman, kemudian mengajak Putri Aryani berpelukan. Putri Aryani kemudian minta izin untuk bernyanyi langsung di hadapan personel Boyz II Men. "Yeah, oke, okay, let's go," kata Sean mempersilahkan. Suara emas Putri Aryani pun berhasil membuat Sean Stockman dan Nathan Morris terpukau. Sean Stockman tak henti menoleh ke arah Putri Aryani, seolah tak percaya dengan kualitas suara gadis asal Riau itu. Tak ingin bernyanyi sendiri, Putri Aryani meminta Boyz II Men juga turut bernyanyi bersamanya. Kolaborasi Boyz II Men dan Putri Aryani pun sangat memukau. Tak sedikit warganet mengaku merinding menyaksikan duet Putri Aryani dan Boyz II Men. "Ya Allah, merinding. Sukses selalu, cantik, diva dunia kelak. Keren, suaranya bagus sekali," ucap netizen. "Masa Allah, keren banget Putri Aryani. Merinding aku mendengarnya," kata netizen yang lainnya. Sementara di kolom keterangan unggahan YouTube Boyz II Men, suara emas Putri Aryani mendapatkan pujian. Ia disebut sebagai bintang. Personil Boyz II Men beruntung bisa bertemu dan mendengarkan suara emas Putri Aryani secara langsung. Putri Aryani bernyanyi dan memukau 4 juri dan penonton America's Got Talent 2023. 4 juri AGT 2023 yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara memberikan standing ovation dan memuji Putri Aryani. Simon Cowell kemudian naik ke atas panggung mengungkapkan rasa kagumnya pada suara Putri Aryani. Karena ketagihan dengan suara emas Putri Aryani, Simon Cowell meminta gadis asal Bangkinang Kampar, Riau itu untuk menyanyikan lagu lain untuknya. "Aku baru bilang ke Putri, aku suka banget sama suaranya. Aku mau dia nyanyiin lagu kedua," kata Simon Cowell kepada Ismawan Kurnianto.
Selain tampil di panggung America's Got Talent dan berhasil membanggakan Indonesia karena mendapatkan golden buzzer dari juri, Putri Aryani juga memiliki momen lain yang tak kalah memukau dengan suara emas yang dimilikinya tersebut. Penyanyi muda berbakat tersebut rupanya juga pernah bertemu dan bahkan berduet dengan grup musik Boyz II Men yang populer di era 90-an. Mereka bertemu pada akhir tahun 2022 lalu. Hal itu diketahui melalui postingan di akun Instagram pribadi milik Putri Aryani. Dalam video tersebut, Putri Aryani berduet dengan Boyz II Men dengan menyanyikan lagu yang berjudul One Sweet Day yang dinyanyikan Mariah Carey dan Boyz II Men dengan sangat memukau. Bahkan, duetnya tersebut juga diunggah oleh grup musik asal Philadelphia itu melalui akun Instagram resmi mereka. Mereka mengatakan bahwa Putri Aryani adalah seorang bintang dan memiliki suara yang sangat indah. Kolaborasi antara Boyz II Men dan Putri Aryani yang sangat memukau itu pun menarik perhatian publik yang melihatnya. Banyak dari mereka yang memuji kolaborasi tersebut dan indahnya suara Putri Aryani yang berpadu padan dengan Wanya, Morris, dan Saul Stockman dalam lagu One Sweet Day tersebut. Wow, amazing trio, super mantap, kata netizen memuji duet mereka. So sweet, ampe merinding yang dengerin, pujian yang dilontarkan oleh netizen yang lain. Putri Aryani terlihat menangis mendengar banyak suara tepuk tangan untuknya. Ia mengaku sangat excited dan tidak bisa menyangka berada di sana saat itu. Aku sangat excited dan tak menyangka bisa di sini sekarang, ucap Putri Aryani. Momen itu membuat beberapa penonton yang hadir tersentuh dan ikut menangis. Saat juri-juri memuji suara Putri Aryani seperti suara malaikat, penonton AGT 2023 beberapa kali disorot sedang menghapus air matanya, yang membuat kembali juri dan penonton takjub karena ternyata Putri Aryani membawakan lagu ciptaannya sendiri. Penonton pun kembali memberikan standing ovation untuk Putri Aryani. Yah, kurasa kita semua merasakan hal yang sama, kata Simon sambil memandang sesama juri. Kamu tahu, kamu 17 tahun, kamu menulis lagu, kamu memiliki suara yang luar biasa dan khas, dan maksudnya, ya saya benar-benar bagus, lanjut Simon Cowell. Lalu, Simon Cowell memencet tombol golden buzzer dan menghujani Putri Aryani dengan konfeti yang membuatkan suasana terasa harum.